keamanan ketertiban di jalur SSK, juga di Istana Bogor. Ya, saya selalu kondusif dengan bapak-bapak yang dari penjaga Istana Bogor, Pak ya. Kalian Istana Bogor. Kita jaga keamanan kebersihan ketertiban di jalur SSK, apalagi di depan Istana Bogor. Karena mengharumkan nama baik Kota Bogor. Kita jaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih pemirsa Warga Bogor. Lewat mana, Pak? Pemirsa Warga Bogor, saat ini saya ada di bawah Jalan Belanda, di pinggiran Sempur. Informasinya ada orang yang tidak jelas di bawah Sungai Ciliwung yang tidak jauh dengan Istana Bogor. Kita akan sterilkan supaya tidak ada yang hal-hal yang mencurigakan di kawasan Kebun Raya, apalagi dekat Istana Bogor. Kita akan melanjutkan perjalanan nanti kita bersama dengan tim dari Babinsa Kelurahan Paledang. Oke. Okay. Mang, naik tadi mana? Itu bapak itu. Pemirsa, kita menemukan pakaian-pakaian yang berjualan di pinggiran ini, kelihatan dari atas ya, karena Bapak Presiden juga melewat ke sana, memandang ke bawah. Ya. Mas, ini ada pakaian wanita ini ya, ibu-ibu ya. Ya siapa? Oh, sekarang juga. Salam hormat saya. Jangan lupa nonton terus channel kami, Ngumuh Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.